Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid menilai kemungkinan akan ada ketegangan dan pertikaian antara negara-negara ke depannya. Dan ia merasa hanya Prabowo Subianto yang bisa menghadapi itu. Hal itu dia sampaikan saat berkunjung ke kediaman Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden dari Partai Gerindra di Kartanegara 4, Jakarta. Yeni menjelaskan jika saat ini sudah mulai nampak ketegangan antara negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Dan bukan tidak mungkin Indonesia akan kena dampaknya. Sehingga menurut Yeni, Prabowo yang seorang purnawirawan jenderal TNI bisa paham soal geopolitik yang terjadi. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Ya, karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan pondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin kedepannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya di yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita, karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam kuat, anggota kuat. India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira.